Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagaimana cara membuang cabang pada kopi Arabica? Menurut saya, cabang ini sudah merapat dan sebagian harus dibuang. Dan ini pohon kopinya sudah dibentuk ya, teman-teman. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman. Oke, yang ini juga sudah berdempetan. Dahan-dahannya saya akan rapihkan. Yang contoh satu ini, yang satu ini harus dibuang. Karena apa? Karena kalau nanti ini berat, ini akan patah. Jadi harus kita buang. Oke. Jangan lupa pembuangannya, dibuangnya harus arah matahari supaya matahari bisa masuk ke dalam. Oke. Dan seperti ini hasil pemangkasan saya. Cabangnya sudah bagus, tidak semburaut. Ini dulu saya dipangkas bentuk. Ini cabangnya udah disiapin. Ini bahannya. Ini dulunya satu batang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
saya 6 cabang minimal. Oke. Bisa dilihat. Oke. Bahannya sudah tersusun rapi. Sama juga di pangkas bentuk yang saya simpan 3 ini untuk bahan bulan ke depannya, tahun ke depannya. Ini sudah berbuah, ini calon bunga. Oke. Kita lihat ke sini. Ini sama juga sudah dipangkas. Tinggal menunggu berbunga. Ini. Ini sudah, ini nah, kalau ini harus ada cabang yang dibuang supaya tidak rapat. Oke, yang tengah saja kita buang saja. Ini ada 2 kan, ini dipotong saja. Oke. Ini jadi tersusun rapi. Ini semua sudah cabangnya. Ini untuk tahun depan. Ini calon bunga ya. Mantap. Sama juga. Ini belum, ini udah bagus.